selepas kita menunggu di ruang menunggu. So sekarang kami berbaris untuk memasuki raudah. Alhamdulillah, sangat bagus tertib yang diamalkan, lanjutan daripada suasana COVID. So kami dapat memasuki raudah dalam keadaan sangat selesa, beratur mengikut barisan, 2-2 meter jaraknya. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dah masuk ke kawasan raudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat lapang. Boleh pilih mana tempat nak duduk. Allahu Akbar. Allah yang tahu. Bagaimana perasaan ini? Lihat. Allah. Diaturkan begitu cantik. Subhanallah. 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 Bagaikan mimpi dapat masuk ke kawasan raudah dalam keadaan sangat selesa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selesai dah lebih kurang 15 minit dalam raudah. Dan tengoklah bagaimana peraturan-aturan mereka bebas. Maka ada masa untuk menunaikan solat, menunaikan hajat dan sebagainya. Jadi saya akan bergerak keluar. Rasa tidak mahu keluar, tapi apakah daya, aturan yang telah ditetapkan selepas 15 minit, 20 minit kita keluar. Lihat bagaimana keadaan mereka. Allah Akbar. Ini dalam raudah, Masya Allah. Tengok bagaimana enaknya mereka sujud, rukuk bersebelah dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nikmat Allah yang sebenarnya, yang jarang kita dapati. Tapi di musim COVID, Allah bagi kemudahan kepada umat Islam yang datang ke Masjidil Nabawi untuk melakukan amal. Saya kongsikan bersama anda semua, bukan untuk saya mengatakan saya bertuah, tetapi saya kongsikan untuk tatapan anda bagaimana COVID-19 memberi ruang kepada umat Islam yang datang beribadah dekat sini untuk dapat sujud dengan penuh khusyuk di Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya akan keluar. Saya doakan tuan-tuan semua, anda semua yang melihat video ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan mudahkan jalan untuk tuan datang ke raudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.